Bantah hilang di Amerika Serikat, begini klarifikasi terbaru keluarga Marshanda. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Keluarga Marshanda kembali memberikan klarifikasi. Adik dan ibu Marshanda menegaskan bahwa Marshanda dalam keadaan baik-baik saja. Ya, disebutkannya Marshanda kini dalam keadaan aman dan sedang menjalani healing trip di Amerika. Dia mau healing trip karena dia kan memang ada kondisi bipolar dan dia pengen mencari cara supaya dia bisa lebih sehat. Mengurangi obat-obatannya jadi dia bisa pakai healing yang lebih sehat untuk badannya. Jelas Alisa seperti dikutip dari kompas.com. Namun sayang, keluarga tidak bisa memberitahu detail keberadaan Marshanda. Hanya saja dikatakan keberadaannya di Los Angeles. Menurut ibu dan adik Marshanda, mantan istri Ben Kasyafani itu setiap hari berkomunikasi dengan keluarganya di Jakarta. Marshanda bahkan tidak pernah lupa memberikan kabar lebih dari 24 jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.